Oke guys, dibikin panik kali ini, kita bakal bikin panik Luna lebih sepanik-paniknya karena kita kerjasama sama satu orang kantornya dia. Semua krunya dia, orang kantornya dia bakal kita ajak kerjasama. Jadi, nanti Luna akan meeting bersama timnya, krunya orang kantornya di TS ini, dan kita akan datangkan agent Jessica sebagai office boy baru yang kerja gantiin office boy yang lama. Kita akan lihat, karena di sini bukan hanya ada office boy yang mengganggu aja, tapi juga bakal ada ibu-ibu yang labrak Luna dan nuduh dia pelakor udah ngerebut suaminya. Oh no. Jessica, ini Luna lagi meeting seperti biasa. Lu mulai ngepel-ngepel, tapi pel lu kenain kakinya Luna. Maaf Kak Luna, ini aku Jessica yang gantiin si Sigit. Sigit, kenapa sih Sigit nggak ada? Itu katanya dia proses cerai kalau nggak salah sama istrinya tuh di kampung. Jadi dia Sigit masih gantiin, masih single. Sigit tuh belum kawin, ngaco kamu. Masih sih? Orang istrinya ada dua. Pegawai dia, makanya itu dia mau pulang. Kamu disuruh Sigit, apa kamu menggantikan dari mana? Ya, pokoknya Sigit bilang katanya ada pekerjaan, ya udah saya langsung aja begitu. Kamu jadi OB tapi bulu matanya segini tebel ya? Iya, biar kulala cetar gitu. Ya mah, mau kerja apa aja deh, asalkan kerja sama Kak Luna, di kantor Kak Luna. Ya udah. Saya lagi meeting. Kamu kalau mau nyapu, nyapu aja, tapi kaki saya jangan disapu ya. Oke, sekarang lu ini aja, lu ngomong terus, ganggu. Luna kan lagi meeting, lu ngoceh terus aja biar dia keganggu. Aku lulusan S1 loh Kak, ini padahal jadi OB, saya juga berpengalaman ke luar negeri juga. Udah, apa-apa, lanjut kerja ya. Iya, yang penting saya sih bisa jadi model kayak Kak Luna gitu. Siapa tadi namanya? Role model saya Jessica. Kan saya lagi meeting, ini lagi presentasi, saya butuh ngobrol. Jadi jangan ribut ya. Iya, oke deh. Luna lagi lihat komputer, lagi presentasi, lu di belakangnya sok celetukin apa yang ada di komputer itu, layar komputer lu celetukin. Terus, habis itu. Oh, bagus ya, Kak Luna ya. Bagus ini perusahaannya, prospeknya mantep ini. Iya, saya tahu kamu kurang nggak sopan bang. Kalau orang lagi meeting ini urusan internal perusahaan, kenapa kamu ngomong-ngomong ikut campur? Enggak, maksud saya kasih pendapat bagus gitu. Ada nggak saya nanya pendapat kamu? Iya kan sesuai sama apa S1 saya nih, kayaknya saya bisa membantu ibu. Oh, sih. Ya udah, kamu kalau mau nyapu sana aja ya, jangan ganggu-ganggu. Oke, lu sekarang Mbak Luna mau minum apa enggak? Lah, misalnya dia minta kopi atau minta teh, lu kasih garam yang banyak tehnya atau kopinya. Mau dibikinin kopi, Bu? Boleh, Bu. Kopi ya. Biar ada. Bikinin kopi aja ya, biar ada kerjaan. Oke, garamnya lu kasih garam yang banyak banget di kopinya dia. Terus itu mau masuk tapi berapa episode atau mau berapa tahun? Permisi Bu, nih ya. Kopinya Bu. Oh cepet ya. Yaudah. Panas aja. Ini baru bikin? Masih panas itu, mantep. Cobain. Kenapa Bu? Ini enak banget. Kenapa sih? Ini kopi sop gitu, saya belajar di bartender. Oh, lu ambil gelasnya lu cobain. Lu belaga-belaga enggak, kok biasa aja rasanya gitu. Enak ini Bu, kayak di coffee shop mahal Bu. Gua gak pernah nyobain ya. Tapi ini siapa sih? Yonde. Ya ampun, yuk. Ini kayak di coffee shop mahal loh Bu. Rasanya Bu. Kamu tahu gak itu kamu tadi kasih saya kopi apa? Kopi... Asin. Kamu kasih apa? Mana? Kasihnya gula, bukan kasihnya garam. Perasaan saya kasih gula ya Bu. Ini enak ini. Mantep ini Bu, beneran. Udah, terserah kamu yang ngomong kalau bilang itu enak. Oke, lu lap-lap mejanya dia tapi pakai kanebo buat cuci. Tapi lu nyelupin kanebonya ke ember pel buat ngepel. Tapi tenang, itu airnya air bersih kok. Jadi bukan air pel, tapi lu kan taunya itu air buat pel kan. Ya Allah, astagfirullahalazim. Ini biar glowing Bu, soalnya ini kotor tadi. Hei, itu buat lantai, jangan ditaruh di meja. Joroknya astagfirullahalazim. Biar glowing Bu, biasa di luar negeri begini Bu. Udah. Kamu enggak usah kerja lagi di sini. Sigit nanti saya kasih tahu enggak apa-apa. Biarin aja dia kawin, ada 3 kayak istrinya, berapa kayak istrinya.
Lu langsung mohon-mohon jangan pecat saya cuma mau kerja di sini, saya sebenarnya pengen jadi model. Saya ngefans banget sama Mbak Luna. Bu, jangan, Bu. Enggak. Bu, saya masih mau kerja di sini, Bu. Bu, please, Bu. Kamu mau kerja yang benar ya? Ibu dengerin saya dulu. Saya tuh sebenarnya enggak mau jadi OB. Ya terus maunya jadi apa? Saya maunya jadi model kayak Ibu. Ya terus ngapain kamu kerja di sini? Karena saya pengen ketemu Ibu, role model saya, Bu. Ya udah kalau pengen ketemu baik-baik dong, jangan ngacoin kantor saya dong. Lu bilang lu kalau perlu mau catwalk, lu catwalk tapi lu jatuh. Ayo harus bisa. Ya. Saya masih mau kerja di sini, Bu. Iya, kamu mau apa sih? Saya mau ikut top model Ibu. Ya, ada Indonesia's Next Top Model. Iya. Kamu bisa coba sih ketemu. Ya audisi ceritanya ya, Bu. Ya sana cepetan. Aduh. Sudahlah ketawa. Ketawain saya sih, Bu. Ini saya jatuh loh, Bu. Sakit loh, Bu. Lu terima telepon pura-pura dari cowok lo dan bilang lu udah mau putus, lu udah gak mau sama dia lagi. Halo? Aduh, kamu ngapain sih telepon saya mulu? Saya tuh gak mau sama kamu. Perasaan kamu yang nelfon, kenapa kamu bilang telepon gue? Ini dia telepon saya, Bu. Udah ya, kamu jangan ganggu-ganggu saya tuh udah enek, udah gak mau, udah kita tuh gak bisa balikan. Minta tolong Luna buat jadi ibunya lu, biar cowok itu mau putus. Udah deh, nih. Sama ibu saya ya. Mama saya belum pura-pura aja tuh, pura-pura. Sayang tolong. Saya kan bukan ibu kamu. Pura aja, Bu. Pura-pura. Halo? Ya udah. Halo? Iya, kenapa? Orangnya udah enggak mau sama kamu. Gimana sih? Terus kalau orangnya enggak mau, kenapa kamu maksa? Kamu dijanjiin mau kawin. Ya sih yang janji sama kamu. Party. Party sih ya. Ya kamu di party ta Yesika sih? Nama bekennya Yesika, Bu. Aduh, enggak ngerti saya. Udah enggak mau orangnya ya. Ini enggak. Aduh, dia pakai teriak-teriak lagi ngapain sih? Udah cukup ya. Oke. Sekarang akan masuk agent Fanny akan ngablak Luna bilang bahwa di sini ada orang yang diduga selingkuhan suaminya. Ya padahal sebenarnya dia nyari Yesika. Tapi dia ngelabraknya Luna, salah orang nih. Jessica, kalau dia ada Fanny masuk, lo langsung ngumpet di balik dapur ya. Ini dia ya Allah, gini doang nih. Si cungkring, Jangan suka ngerebut kaki orang ya. Jangan suka ngerebut kaki orang, ha? Gua hancur-hancurin di rumah, ha? Ya hancurin aja. Jessica keluar juga lo pura-pura ikut ngompor-ngomporin. Padahal kan selingkuhan suaminya dia tuh lo. Ya nih, berhenti. Ini orang-orang yang di kantor Luna, ada yang tahu sebagian dan ada juga nggak tahu nih. Ada yang tahu kalau ini dikerjain, ada kerja sama kita, tapi ada juga yang nggak tahu nih. Yang itu tuh yang cewek itu nggak tahu tuh. Masuk agen Eman yang akan menjadi suaminya dan dia kaget kalau ternyata Fanny istrinya ada di situ dan Eman akan bilang kalau selingkuhannya dia bukan Luna Maya tapi yang Jessica itu yang kerja di sana alias party. Jessica, ya ampun, tadi saya tanya security di depan kamu kerja di sini. Oh iya. Hah? Apa? Siapa? Mama. Mas Yoni. Siapa? Siapa Jessica? Ini Jessica kan? Pak tolong Pak, ini Luna Maya alias Jessica kan? Jessica nama samaran. Ini kali ini.
Ya udah minta maaf aja, minta maaf, tinggal keluar. Oke. Penjebakan berikutnya dibikin panik, nanti akan melibatkan gue dan juga hantu. Jadi nanti gue akan ngajak Luna untuk syuting web series horror. Tapi nanti akan ada agent Nina yang akan duduk di sana di samping Luna, tapi cuma hanya Luna doang yang lihat dia. Jadi Luna akan yakin kalau dia ngeliat hantu. Ya, ini bakal seru banget nih. Jadi enggak ada, benar? Tadi lu di mana, ceweknya di mana? Ada di sini. Hello baby.